Sambil dikenal sebagai ulama cikal bakal asem yang merupakan keturunan dari cucu cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama Lasem Sepo merupakan keturunan dari bangsa. Satu menit lagi memasuki kawasan Masjid Jami Lasem. Tampak pertokoan sekitar alun-alun kota Lasem. Di perempatan Lasem dan Jambi, saya belok kanan ke arah Surabaya. Jalur pantura arah Surabaya pada saat ini kisaran pukul 6.30. Jalur yang sangat padat oleh anak-anak sekolah karena di komplek kota Lasem, khususnya jalur pantura Surabaya, kisaran 1 km dari pusat kota Lasem ini, di sana merupakan tempat sekolah-sekolah dari Madrasah Aliyah Negeri Lasem. Depannya SD Soditan 1, di sebelah kiriman Lasem SD Soditan 2, di sebelah utara Man Lasem adalah SMA Negeri 1 Lasem, di depannya adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri Lasem. Kemudian di depan Madrasah Tsanawiyah Negeri Lasem, yaitu SMA Negeri 1 Lasem, di sebelah kirinya Madrasah Tsanawiyah adalah SMK Muhammadiyah Lasem dan SMP Muhammadiyah Lasem. Sebelah utaranya lagi adalah SMK Nahdlatul Ulama NU Lasem dan SMP NU Lasem. Jadi pusat pendidikan di kota Lasem ada di jalur pantura jurusan Surabaya kilometer 1 dari pusat kota Lasem. Disinilah pusat persekolahan ini ada di depan Madrasah Aliyah. Kemudian ini memasuki SMA Negeri 1 Lasem. Samping itu juga merupakan pusat perkantoran, diantaranya kantor kecamatan yang bersebelahan dengan Koramil Komando Distrik Militer. Kemudian ini berada di SMK Muhammadiyah Lasem, satu atap dengan SMP Muhammadiyah, dan ini berada di depan SMP Tsanawiyah Negeri Lasem, yang sebelahnya adalah SMK NU Lasem. Masih ada lagi kisaran 0,5 km, yaitu terdapat sekolah SMK Cendikia di sebelah timur jalan raya masuk 200 meter.